bagi teman-teman Budi Lari yang masih ragu mau beli senapan ini, nah tak kasih fakta-fakta menarik yang dimiliki oleh Sapa Sopati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Sobat Bediler. Kali ini saya kembali menyapa kalian, dan kali ini kita akan bahas kupas tuntas terkait fakta dan keistimewaan apa saja yang dimiliki oleh senapan Sapa Sopati. Senapan ini bisa dibilang juga salah satu senapan uklik terkuat di kelasnya, teman-teman. Jadi kira-kira seberapa spesial sih senapan ini, kita akan kupas tuntas di video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan notifikasinya. Nah, yang pertama, keistimewaan atau spesialnya dari senapan Sapa Sopati ini, yang pertama dia ini kalau dari segi penampilan dia cukup terlihat elegan ya teman-teman, terlihat juga lebih premium dibanding untuk senapan uklik yang lain, karena mungkin di bagian laras dan juga tabung ini ya kesannya itu kesan elegan dan juga premium, dimana laras dan tabungnya ini dicat berwarna krom atau finishingnya itu krom, sehingga menjadikannya kesannya itu lebih mahal ya teman-teman, kayak gitu. Selain itu, kalau dari segi tampilan popor, popornya ini popor motif kamuflase dengan model gamo dan juga finishingnya glossy ya teman-teman, jadi terlihat lebih bagus juga. Jadi untuk teman-teman bediler yang memang tertarik untuk membeli senapan ini ya, ini cocok banget kalau digunakan hunting ke hutan, karena dia ini kalau digunakan untuk kamuflase cocok sekali ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya senapan ini, kayak untuk selanjutnya untuk grendelnya, fitur grendelnya ini juga cakep sekali ya teman-teman, lebih simpel juga. Karena apa? Karena dia ini tinggal grendelnya, modelnya model putar, jadi ketika kalian putar, nah dia langsung keluar ya, dan ketika ingin mengunci, nah tinggal di kunci aja, jadi lebih simpel ya, tidak perlu ditarik-tarik seperti senapan angin uklik yang lainnya, atau ditarik-tarik ya kalau untuk grendel. Terus lalu senapannya juga sudah dilengkapi dengan visir depan dan juga belakang, membantu kalian dalam meniti target walaupun tanpa teleskop. Namun kalau untuk jarak jauh lebih saya sarankan untuk pakai teleskop ya, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi untuk senapan ini itu masih memakai sistem manual pompa tangan, dan minimal pompa itu bisa 10 kali pompa, maksimal bisa 15 hingga 20 kali pompa, sehingga power yang dihasilkan dari senapan ini itu juga jauh lebih besar dibanding untuk senapan uklik yang lainnya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin berburu hewan seperti tikus, ayam hutan, atau juga mungkin tupai ya, seperti itu, hewan-hewan ular ya, bisa juga untuk pakai senapan Sapa Sopati kamuflase ini ya. Jadi untuk kalian yang ingin memiliki senapan uklik tapi powernya itu besar, nah ini dia senapan uklik yang saya rekomendasikan, yaitu Sapa Sopati kamuflase, dan harganya pun cukup oke ya teman-teman, sebanding dengan kualitas yang diberikan, yaitu di harga 1,3 juta rupiah teman-teman bediler sudah langsung bisa bawa pulang senapan Sapa Sopati ini. Nah untuk cara ordernya gimana? Kalian bisa langsung untuk hubungi CS kami yang ada di bawah sini, dan kalian bisa dapatkan senapan Sapa Sopati ini di toko kami ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketinggalan sama stoknya. Untuk senapan ini juga termasuk salah satu senapan yang paling best seller juga di kelas uklik. Jadi untuk kalian yang ingin order, bisa order sekarang juga. Selain itu, kalian juga bisa pembayaran dengan cara transfer lunas, teman-teman. Bisa juga COD. Jadi kapan lagi beli senapan angin itu bisa bayar di tempat. Namun ada syarat ketentuan yang berlaku. Ataupun kalau kalian tidak mau barangnya dikirim, kalian bisa datang kemari. Orangnya aja yang dikirim kemari ya, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk alamat kami lebih lengkapnya, kalian bisa cek di Google Map dengan cara ketik GSA Sport Indonesia. Kami berada di Pare Kediri, Jawa Timur, seperti itu. Oke, teman-teman bediler, apabila ada pertanyaan yang lain, apabila ada kritik saran, kalian bisa sampaikan saja. Kalian bisa konsultasi ke CS kami, langsung hubungi mbaknya aja yang ada di bawah sini, nomornya sudah ada ya, seperti itu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu. Oke, teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.